Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sekarang saya berserta rombongan dari Masyirah Tour and Travel sedang berada di Pamukkale. Pamukkale ini artinya benteng kapas. Pamuk artinya kapas, kale benteng. Pamukkale ini memang merupakan destinasi yang menjadi tempat ditujunya, diburunya oleh seluruh wisatawan yang datang ke Turki ini. Tepatnya Pamukkale ini ada di Provinsi Denizli, yaitu di barat daya Turki. Maka subhanallah, pemandangan yang sangat indah ini bahkan UNESCO pun sudah memasukkan Pamukkale menjadi salah satu keajaiban dunia. Nah, kalau kita melihat bagaimana bangunan megah yang berwarna putih ini dari batu kapur ya. Jadi sungguh luar biasa, airnya yang mengalir saja ini memiliki garam berkalsium dan karbohidrat yang tinggi. Jadi insya Allah kelak saudara-saudaraku, teman-teman semuanya ada kesempatan datang ke Turki, maka jangan sampai tidak mengunjungi tempat yang sungguh istimewa ini ya, di Pamukkale atau Benteng Kapas. Dan tentunya kalau misalnya ingin bertemu dengan kami, maka bergabunglah bersama Masyirah Tour and Travel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.